Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya, Hasan. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial yang insya Allah bermanfaat, yaitu cara membuat balon dari permen karet. Ini ya, teman-teman. Permen karet Yosan ya. Oke, sebelum menonton video ini, jangan lupa bantu subscribe channel YouTube saya. Insya Allah, channel YouTube saya ini bisa bermanfaat. Oke, mungkin di antara teman-teman ini ada yang ingat ini permen apa? Ini adalah permen karet. Ini udah lama ya teman-teman, dari saya SD aja udah ada nih. Permen karet Yosan ini. Oke, di antara teman-teman mungkin ada yang bisa membuat permen karet dari permen ini atau ada yang tidak ya. Oke, saya akan membukanya. Ya, pertama-tama kita buka dulu ya. Ya, permen karetnya seperti ini ya teman-teman, tuh lihat ya seperti ini nih tuh. Saya akan memakannya ya teman-teman dan akan membuat sebuah balon makan. Saya memakannya dua ya teman-teman, soalnya kalau satu susah. Satu lagi ya, rasanya begitu manis ya teman-teman. Rasa permen ini manis, kita kunyah-kunyah. Tapi kalau udah lama dikunyah-kunyahnya, jadi pahit kalau lama-lama nih. Karena bagi teman-teman, kalau memakan permen ini, jangan ditelan ya teman-teman. Karena berbahaya bagi lambung juga. Nah, sekedar informasi yang saya dapat. Alhamdulillah, kerja ya. Oke, alhamdulillah selesai. Oke, mungkin segitu saja ya video tentang membuat permen karet. Semoga bermanfaat. Kalau udah lama-lama di ini apa, dikunyah ini terasa pahit ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja ya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe channel YouTube saya agar saya bisa tetap berkarya di YouTube. Oke, saya Hasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.